Oke, hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini. Apa yang akan admin kongsikan kepada Anda pada hari ini untuk Anda semua berkaitan dengan isu-isu panas, berita-berita tergempar yang admin baru jumpa sebentar tadi. Jadi sebelum itu, sebelum admin mulakan berita yang akan admin kongsikan kepada Anda pada hari ini, isu-isu panas pada hari ini, admin minta bantulah admin, tolong tekan butang subscribe. Dan jangan lupa juga tekan pada butang lonceng supaya Anda sentiasa mengikuti perkembangan-perkembangan terkini yang akan admin salurkan, kongsikan di dalam channel admin ini buat Anda semua. Bagi yang baru saja melihat channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan juga pada butang lonceng. Bagi yang telah lama mengikuti channel ini, admin ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua. Oke, baiklah. Info pada hari ini berkaitan dengan isu-isu panas, di mana seperti mana yang telah mungkin ramai rakyat telah tahu, pada 10 Februari 2015 Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 5 tahun ke atas Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim yang dijatuhi Mahkamah Rayuan berikutan sabitan kesalahan melibat bekas pembantunya Muhammad Saiful Bukhari Azlan. Isu ini sangat menggemparkan pada hari ini. Jadi bagi yang belum subscribe, jangan lupa follow admin, tekan butang subscribe. Permohonan peguam cabar pengampunan Anwar didengar 10 Januari 2023 ini. Kuala Lumpur, permohonan seorang peguam untuk meneruskan rayuan di Mahkamah Persekutuan bagi mengembalikan saman cabar kesahan pengampunan diraja yang diberi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 2018 akan didengar 10 Januari tahun hadapan 2023. Peguam Muhammad Khairul Azam Abdul Aziz memohon kebenaran merayu susulan keputusan Mahkamah Rayuan pada 21 September tahun lalu yang membenarkan rayuan Anwar untuk membatalkan saman difailkan terhadap Perdana Menteri itu dan Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan. Tarikh berkenaan ditetapkan timbalan pendaftar Mahkamah Persekutuan Mazuliana Abdul Rashid melalui prosedur pengurusan kes secara e-review hari ini. Ia turut dihadiri peguam J. Lilia, mewakili Anwar dan Azurin Ibrahim bertindak bagi pihak Muhammad Khairul Azam. Muhammad Khairul Azam yang memfailkan saman pemula pada 26 Februari 2020 dengan menamakan Lembaga Pengampunan dan Anwar sebagai defendant, mendakwa beberapa tindakan tidak berperlembagaan diambil bagi memastikan Anwar menerima pengampunan yang membebaskannya dari penjara susulan pilihan raya umum ke-14 PRU-14. Peguam itu mendakwa pengampunan penuh yang diberikan kepada Anwar oleh Yang di-Pertuan Agong bercanggah perkara 42 dalam kurungan 4 dan dalam kurungan 5 Perlembagaan Persekutuan kerana kuasa pengampunan hendaklah dilaksanakan atas nasihat Lembaga Pengampunan. Ketika itu, katanya, Lembaga Pengampunan belum dibentuk dengan sempurna berikutan negara baru selesai menjalankan PRU-14 pada 9 Mei 2018 dan dalam proses pembentuk kerajaan baru. Pada 21 September 2020, Mahkamah Tinggi menolak permohonan Anwar dan Lembaga Pengampunan untuk membatalkan saman pemula selepas memutuskan Muhammad Khairul Azam mempunyai locus standi hak di sisi undang-undang untuk memulakan saman itu. Ia diputuskan atas alasan beliau ahli masyarakat umum dan berkelayakan sebagai peguam serta wujud isu yang boleh dibicarakan dan perlu didengar sepenuhnya. Bagaimanapun, Mahkamah Rayuan membenarkan rayuan Anwar
dengan memutuskan keputusan itu dibuat berdasarkan pelaksanaan hak pengampunan diraja yang tidak dapat diubah atau disahkan oleh mahkamah. Pada 10 Februari 2015, Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 5 tahun ke atas Anwar Ibrahim yang dijatuhi Mahkamah Rayuan berikutan sabitan kesalahan meliwat bekas pembantunya Muhammad Saiful Bukhari Azlan. Permohonan seorang peguam untuk meneruskan rayuan di Mahkamah Persekutuan bagi mengembalikan saman cabar kesahan pengampunan diraja yang diberi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 2018 akan didengar 10 Januari tahun hadapan 2023. Peguam Muhammad Khairul Azam Abdul Aziz memohon kebenaran merayu susulan keputusan Mahkamah Rayuan pada 21 September tahun lalu yang membenarkan rayuan Anwar untuk membatalkan saman difailkan terhadap Perdana Menteri itu dan Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan. Tarikh berkenaan ditetapkan timbalan pendaftar Mahkamah Persekutuan Mazuliana Abdul Rashid melalui prosedur pengurusan kes secara e-review hari ini. Ia turut dihadiri peguam J. Lilia, mewakili Anwar dan Azurin Ibrahim bertindak bagi pihak Muhammad Khairul Azam. Muhammad Khairul Azam yang memfailkan saman pemula pada 26 Februari 2020 dengan menamakan Lembaga Pengampunan dan Anwar sebagai defendant, mendakwa beberapa tindakan tidak berperlembagaan diambil bagi memastikan Anwar menerima pengampunan yang membebaskannya dari penjara susulan pilihan raya umum ke-14 PRU-14. Peguam itu mendakwa pengampunan penuh yang diberikan kepada Anwar oleh Yang di-Pertuan Agong bercanggah perkara 42 dalam kurungan 4 dan dalam kurungan 5 Perlembagaan Persekutuan kerana kuasa pengampunan hendaklah dilaksanakan atas nasihat Lembaga Pengampunan. Ketika itu, katanya, Lembaga Pengampunan belum dibentuk dengan sempurna berikutan negara baru selesai menjalankan PRU-14 pada 9 Mei 2018 dan dalam proses pembentuk kerajaan baru. Pada 21 September 2020, Mahkamah Tinggi menolak permohonan Anwar dan Lembaga Pengampunan untuk membatalkan saman pemula selepas memutuskan Muhammad Khairul Azam mempunyai locus standi hak di sisi undang-undang untuk memulakan saman itu. Ia diputuskan atas alasan beliau ahli masyarakat umum dan berkelayakan sebagai peguam serta wujud isu yang boleh dibicarakan dan perlu didengar sepenuhnya. Bagaimanapun, Mahkamah Rayuan membenarkan rayuan Anwar dengan memutuskan keputusan itu dibuat berdasarkan pelaksanaan hak pengampunan diraja yang tidak dapat diubah atau disahkan oleh mahkamah. Pada 10 Februari 2015, Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 5 tahun ke atas Anwar Ibrahim yang dijatuhi Mahkamah Rayuan berikutan sabitan kesalahan meliwat bekas pembantunya Muhammad Saiful Bukhari Azlan. Info ini sangat-sangat menggemparkan pada hari ini. Seperti mana yang admin telah janjikan kepada anda semua bahwa admin akan kongsikan kepada anda info-info panas yang terhangat di seluruh dunia. Inilah dia info-info pada hari ini di mana permohonan peguam cabar pengampunan Anwar didengar pada 10 Januari ini. Oke, info ini setakat ini dan sampai di sini saja yang akan admin kongsikan kepada anda info-info ringkas. Jadi pada mereka yang baru saja melihat channel ini, jangan lupa bantu admin tekan butang subscribe dan tekan pada butang lonceng supaya anda sentiasa mengikuti perkembangan yang akan admin kongsikan di dalam channel ini untuk anda semua. Bagi yang telah lama mengikuti channel ini,
Admin ingin mengucapkan ribuan terima kasih banyak karena Anda telah memberi admin satu sokongan yang amat besar dan bermakna bagi diri admin. Jadi setakat itu saja info ringkas dari admin pada hari ini. Salam jumpa dan salam kenal semua. Bye bye.